Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa IGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Devian Karisma dapat hadir kembali di layar kaca Anda, tentunya dalam program Jelajah Nusantara. Pemirsa IGTV dapat menyaksikan program Jelajah Nusantara dan juga program menarik lainnya melalui berbagai alternatif channel. Yang pertama melalui channel 32 UHF TV Digital atau melalui channel 54 TV Analog, dan juga streaming di www.igtv.co.id atau juga dapat bisa melalui www.tvgunanara.co.id. Bagi Anda pengguna smartphone, Anda dapat mengunduh aplikasi IGTV Mobile di App Store maupun Play Store. Oke, baik pemirsa IGTV, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kota tua. Namun saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh co-host yang berada di sebelah kanan layar kaca Anda. Di sana ada Renida. Halo Renida. Halo Devian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Selalu sehat di masa pandemi ini ya? Selalu sehat pandemi. Oke Renida. Nah Renida, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kota tua nih. Renida sebelumnya pernah ke kota tua gak? Pasti pernah dong. Pasti pernah ya. Sering malah ya? Iya. Oke baik. Nah Renida, untuk membahas tentang kota tua Jakarta ini, kita tidak cuma berdua nih. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan juga ahli dalam sejarah budaya Indonesia. Kita kedatangan siapa? Nah, pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan membantu kita untuk mengenal lebih dalam tentang kota tua, yaitu Pak Widyo Nugroho. Halo Pak Widyo. Halo Renida. Alhamdulillah sehat. Halo Devia. Halo Pak. Terima kasih sudah datang ke Perjalanan Nusantara. Terima kasih Pak. Nah, Pak Widyo ini adalah seorang pengamat sejarah dan budaya, di mana beliau ini sangat peduli terhadap kesenian, budaya, bangunan, dan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia. Bagi sahabat IGTV pastinya tahu dong tentang kalau kota tua Jakarta itu merupakan gambaran sejati Jakarta dan juga roman hidup dari bangunan serta komunitas secara turun-temurun. Tapi tidak sedikit dari kita yang tidak mengetahui tentang sejarah kota tua ini. Nah, oke baik, Pak Widyo sebagai seorang pengamat sejarah dan budaya Indonesia, apa yang diketahui oleh Bapak tentang sejarah kota tua itu, Pak? Baik, Devia. Sejarah kota tua, khususnya Jakarta, berawal pada abad ke-15, tepatnya tahun 1526, saat Fathahila melakukan penyerangan terhadap kerajaan Hindu Pajajaran. Nah, penyerangan tersebut terjadi tepat di Pelabuhan Sunda Kelapa, atas perintah dari Kesultanan Demak. Wilayah ini memiliki 15 hektar areal dengan tata ruang mengadopsi kebudayaan Jawa. Nah, selanjutnya wilayah ini diberi nama Jayakarta, bahkan diklaim menjadi cikal bakal kota terbesar di Indonesia saat ini. Kemudian pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pieter Soenkoen. Satu tahun setelahnya, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Bataviaren, yaitu leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung yang saat ini sudah menjadi lapangan Fathahila. Kemudian Belanda memilih wilayah tersebut karena saat itu merupakan pusat perdagangan yang memiliki posisi strategis serta akses sumber daya alam yang mudah. Kota Batavia didesain dengan gaya Belanda Eropa lengkap dengan benteng atau Kastel Batavia, dinding kota, dan kanal. Kemudian pembangunan berakhir pada tahun 1650. Tidak perlu waktu lama, Batavia menjadi pusat penting dari seluruh kepulauan Indonesia. Penduduk Batavia dinamakan Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi yang merupakan keturunan dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Pada tahun 1942, selama pendudukan Jepang, Batavia mengalami perubahan nama menjadi Jakarta yang kita kenal saat ini dan masih berkedudukan sebagai ibu kota Indonesia hingga sekarang.
Kemudian pada tahun 1972, Gubernur Jakarta saat itu, Bapak Ali Sadikin, mengeluarkan dekret untuk menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan ditujukan untuk melindungi sejarah dan arsitektur Kota Tua. Hingga saat ini, Kota Tua Jakarta menjadi ikon sejarah dan wisata yang menarik banyak minat dari pengunjung. Begitu, Devian. Kota Tua Jakarta merupakan cikal bakal dari Kota Jakarta itu sendiri dan juga betul, Devian. Akan syarat akan sejarahnya, ya Pak. Perjuangan dari masyarakat Indonesia kala itu. Nah, baik, Kredinda, ada yang ditanyakan kepada Pak Widio? Nah, sebagai pengamat sejarah dan budaya, Pak, sejauh ini apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat nih atas sejarah kotanya? Baik, untuk membangkitkan semangat masyarakat di sini masih dalam aspek afektif, jadi perubahan sikap. Nah, membangkitkan semangat masyarakat ya, itu bisa dimulai dari diri sendiri ya, karena orang perorangan merupakan bagian dari masyarakat. Kita nggak bisa sendiri ya, jadi masyarakat terdiri atas individu-individu yang kemudian menjadi masyarakat. Nah, hal ini bisa dicontohkan seperti misalnya mengunjungi simbol budaya sejarah, seperti misalnya pergi ke museum pada hari libur. Devian tentunya suka ke museum ya? Di bulan ini ya? Museum pada hari libur. Atau ikut mempromosikan simbol budaya sejarah yang ada lewat media sosial pribadi ya. Pastinya kalian berdua tidak lepas dari media sosial, entah itu Instagram atau Facebook. So, ketika kamu pergi ke museum, mengunjungi situs terbaik, diambil salah satu spot, kemudian dinarasikan. Nah, itu salah satu usaha masyarakat, animo dari diri kita sendiri tentunya ya, lewat media sosial. Jadi menjaga agar budaya sejarah kita tidak tergerus oleh zaman ya. Mengenalkan juga kepada anak-anak sejak usia sekolah agar mereka ya terbiasa dengan simbol budaya sejarah, jadi tidak terpengaruh dengan budaya dari luar negeri. Kemudian juga memakai produk dalam negeri sendiri dan masih banyak lagi. Nah, bila dari diri sendiri sudah disiplin untuk membiasakan diri, maka tiap orang perorangan akan membentuk komunitas yang mencintai budaya sejarahnya sendiri. Dan pada akhirnya, produk yang dicapai adalah semangat masyarakat yang turut andil menjaga kebudayaan itu sendiri, Devian. Jadi kita pun sebagai pemainnya harus tetap menjaga gitu ya, tetap. Betul, Devian. Seperti yeah. Yang Bapak video sampaikan barusan melalui media sosial, kita juga dapat berfoto ya di sana, di spot-spot foto yang Instagramable di sana, dan juga kayak menceritakan, menarasikan, menarasikan ya, betul di IG kalian masing-masing ya. Nah, sepertinya Reninda juga sering foto-foto ya di Instagram ya kan. Oke, baik. Pak Widio, sebagai seorang pengamat sejarah dan juga budaya juga nih Pak, bagaimana menurut Bapak keberadaan Kota Tua saat ini dan juga bagaimana animo masyarakat akan Kota Tua saat ini? Baik, Devian. Jadi Kota Tua adalah simbol dan karakter sebuah kota. Kota yang dimaksud dalam hal ini adalah Kota Jakarta ya, di mana di dalamnya terkandung sejumlah lahir dan berdirinya, di dalamnya terkandung sejarah-sejarah lahir dan berdirinya Kota Jakarta. Tentunya animo masyarakat kalau saya perhatikan yang akan Kota Tua ini sangat besar. Kalau dilihat dari jumlah pengunjung yang datang sebelum pandemi, nah, hal ini menandakan kota ini sangat diminati oleh pengunjung untuk dinikmati keberadaannya. Dan sebagai simbol yang akan dipelajari menjadi salah satu warisan leluhur budaya bangsa yang patut kita lestarikan. Ya, jadi animo sangat besar kalau kita berkunjung ke tempat itu. Kita lihat banyak spot-spot menarik ya. Kemudian pemerintah juga sudah peduli terhadap kebersihan lingkungan ya. Sehingga kita enjoy dan nyaman berada di Kota Tua tersebut. Begitu, Devian. Jadi masyarakat
animenya masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Kota tua juga untuk mempelajari sejarah tentang kota tua ya Pak. Sebelum pandemi, apalagi nanti mungkin setelah pandemi juga animo masyarakat tidak turun ya Pak. Betul. Tetap tinggi. Apalagi kan sudah lama tidak berwisata dan juga belajar tentang sejarah di misalnya apa kota-kota tua. Nah Pak, berbicara tentang sejarah nih Pak, saya sering dengar nih di sekolah waktu dulu ataupun di perkuliahan itu jas merah Pak. Nah itu jas merah itu apa sih Pak? Apakah jas berwarna merah atau seperti apa Pak? Baik, jadi jas merah itu singkatan jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh, jas merah ya, jangan pernah kita melupakan sejarah. Karena kalau kita berkunjung ke kota Jakarta, kota tua Jakarta ya, yang saatnya sudah sangat bagus ya, itu banyak sekali ya simbol-simbol leluhur kita ya, warisan budaya yang kalau kita cermati ya, kita telisik lebih dalam lagi, kaya akan makna di dalamnya yang tentunya akan sangat berguna kalau kita terus memelihara dan mengikuti ya, begitu deh ya. Selaras dengan kutipan sejarawan ya Pak, seperti ini kutipannya tuh, bangsa yang baik tidak pernah melupakan sejarah. Betul. Seperti itu ya Pak. Nah untuk kita juga nih kaum milenial, jangan sekali-sekali lupa melupakan sejarah atau jas merah. Betul kan Renita ya? Oke baik. Pemirsa NGTV dimanapun Anda berada, seru sekali nih pembahasan kita tentang kota tua Jakarta bersama Pak Widyo sebagai pengamat sejarah di budaya Indonesia. Nah pemirsa NGTV jangan beranjak kemana-mana ya. Setelah ini di segmen selanjutnya kita akan membahas tentunya tentang kota tua dan juga sejarah kota tua yang tidak kalah menariknya, betul ya Pak? Oke, jangan baca ke mana-mana. Tetap di Jelajah Nusa Bisma dan juga Renida Aulia Putri dalam program acara Jelajah Nusa Bisma. Baik, pemirsa, dalam segmen sebelumnya kita telah berbincang tentang sejarah kota tua. Dalam segmen ini kita akan kembali membahas mengenai sejarah tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar kota tua. Namun sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kota tua tuh emang terkenal banget ya, maksudnya banyak turis yang datang ke sini. Sekarang tuh lebih tertib ya daripada dulu gitu. Mungkin sekarang juga lebih bersih tempatnya. Museum Fathahila, terus ada Batavia Cafe. Banyak dikelilingi sama museum ya, ada museum wayang, ada museum keramik dan seni rupa, ada museum BI juga. Museum, ya Museum Fathahila sama Museum Wayang. Kalau saya sih biasanya ke Cafe Batavia ya. Perkembangannya bagus ya, kalau dulu belum terlalu tertib pedagang dan juga masih banyak sampah. Cuma sekarang udah agak bersih dan tertib. Punya peraturan-peraturan baru gitu, jadi lebih terjaga sih dan lebih banyak dikhususkan untuk wisata, jadi nggak banyak pengemis atau pengamen gitu yang ganggu.
yang sudah tayang barusan. Untuk Reninda, ada yang ditanyakan kepada Pak Widyo, silahkan. Oke. Okay. Nah, kalau kita menelusuri situs sejarah Kota Tua nih, yeah, yang paling mencolok pasti kan bangunan-bangunan di sekitar Kota Tua nih, Pak. Menurut Bapak, video bagaimana pemantauan Bapak tentang bangunan-bangunan bersejarah di sekitar Kota Tua tersebut? Baik. Menurut pemantauan saya, memang ya, bangunan-bangunan di sepanjang Kota Tua perlu dijaga kelestariannya, ya. Jadi bangunan-bangunan Kota Tua butuh perawatan secara serius dan juga berkelanjutan, gak cuma sedikit-sedikit terus berhenti. Jadi butuh perawatan yang berkelanjutan agar apa? Agar tetap terjaga kelestarian dan keaslian bangunan sejarah. Karena apa? Karena negara yang maju tidak melupakan sejarah negara itu terbentuk. Suatu situs atau suatu wisata sejarah pun menjaga untuk apa keasliannya, keberlangsungannya, agar nanti anak-anak cucu-cucu kita dapat apa tetap mempelajari sejarah, menikmati sejarah akan keberadaan Kota Tua sebagai sejarah dari penjajahan yang ada di Indonesia, ya Pak. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak upaya yang sudah dilakukan, upaya pelestarian yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bangunan itu, apa saja sih Pak yang Bapak ketahui? Menurut artikel yang saya baca, pemerintah telah melakukan pengembangan Kota Tua Jakarta dengan pihak swasta, yaitu PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atau Jakarta Old Town Revitalization Corporation atau JOTRC, ditunjuk sebagai pelaksana pengembangan Kota Tua sebagai zona ekonomi khusus. Kemudian peresmian proyek pada 13 Maret 2014. Lalu revitalisasi juga dilakukan oleh Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta atau PKKPJ. Kepala Unit PKKTJ Noviandi S. Husodo saat itu Jumat 4 Maret 2016 menyatakan bahwa dana 200 miliar lebih untuk revitalisasi yang didapatkan dari CSR penataan. Ya. Nah, penataan ini fokus ke sarana dan prasarana agar terintegrasi mulai penataan kali hingga penataan trotoar. Kemudian akan dibuat lahan parkir terpadu dari jalan Cengkeh sampai jalan Tongkol. Sudah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, antara lain sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta juga, ya Pak, untuk tetap menjaga dan juga melestarikan situs Kota Tua Jakarta ini. Nah, selain upaya dari pelestarian dari pemerintah, kita pun sebagai masyarakat pun harus tetap menjaga pelestarian Kota Tua Jakarta. Hanya contoh kecil saja. Jika kita datang ke Kota Tua, kita tidak boleh buang sampah ataupun mencoret-coret bangunan-bangunan yang ada di sana, itu tidak ringga, ya. Ya, apalagi kan kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yang harus tetap menjaga dan juga melestarikan sejarah-sejarah yang ada di negara kita. Oke, baik Bapak, perbincangan kita tentang Kota Tua ini semakin seru nih ya Pak. Nah, baik pemirsa IGTV, kita telah membahas sejarah tentang mengenai bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Tua. Nah, dalam segmen selanjutnya kita akan membahas tentang Kali Besar. Nah, Kali Besar ini juga berada di komplek Kota Tua ya Pak? Betul, Kali Besar. Ya, Kali Besar juga tidak kalah akan syarat sejarahnya yang ada di sejarah Indonesia. Nah, oke, baik, daripada penasaran, pemirsa jangan belajar kemana-mana ya, tetap berada di channel IGTV di program Derajat Nusantara. Halo pemirsa IGTV, kembali lagi bersama saya Devian Karisma dan juga Renida Aulia Putri dalam program Derajat Nusantara. Oke, baik pemirsa, dalam segmen sebelumnya kita telah membahas dan juga berbincang-bincang banyak tentang sejarah Kota Tua dan juga bangunan-bangunan bersejarah di Kota Tua itu sendiri. Nah, dalam segmen ini kita akan membahas tentang sejarah Kali Besar yang juga merupakan bagian dari komplek Kota Tua Jakarta dan juga syarat akan sejarah yang luar biasa dari pembangunan Indonesia pada zaman dahulu. Sebelum kita membahasnya bersama Pak Widyo, mari kita saksikan terlebih dahulu video yang berikut ini.
kurang tahu tuh kalau tentang kali besar itu? Kalau sejarahnya sih kurang tahu ya. Kurang tahu. Jadi ada salah satu etnis, kalau nggak salah etnis Tionghoa, di mana tuh korban-korban pembantaiannya tuh dibuang di kali ini. Kali besar itu tempat dahulunya pembuangan dari mayat-mayat etnis tertentu. Itu sejarahnya sih yang saya tahu. Kalau menurut aku sih cocok-cocok aja. Bagus banget sih, soalnya aku juga sering foto di situ. Karena emang kalau cuaca kepanasan juga kurang bagus sih, juga panas juga, jadi nggak enak. Jadi cukup, tapi bagus sih, bagus. Pembangunannya kan inspirasinya dari Korea ya kalau nggak salah. Jadi kayaknya itu cocok banget sih untuk kaum-kaum milenial buat foto-foto atau hunting-hunting gambar di sana. Baik, Devian, menambah pilihan wisata, proyek revitalisasi Kali Besar, kini juga digandrungi traveler, yang mungkin sudah bosan berjalan-jalan di area Kota Tua. Letaknya yang tak jauh dari stasiun Jakarta Kota dan halte Transjakarta Kota itu memudahkan masyarakat yang ingin berkunjung. Kali yang desainnya terinspirasi dari Cheng Ye Chuen ya, di Seoul ya, Korea Selatan. Kali besar ini baru tahun ini dibuka oleh mantan wali gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Beberapa spot menarik di Kali Besar adalah antara lain ada Taman Apung, ya, jembatan, kemudian patung unik dan beberapa bangku di pinggir kali. Nah, Taman Apung menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kali Besar. Di bawahnya, kali yang dulunya kumuh dan dipenuhi sampah telah berubah jadi spot yang menarik, dijadikan latar mengambil foto. Sedangkan jembatan yang menghubungkan jalan antara Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur ini juga jadi tujuan wisatawan untuk berfoto atau berselfie ria. Ya. Dengan latar belakang gedung tua, yaitu Gedung Jasara Harja, membuat tempat ini jadi spot favorit untuk mengabadikan momen-momen penting untuk anak-anak muda sekarang. Nah, sementara patung-patung unik yang menjadi ornamen pemanis bentuknya pun sangat hidup. Misalnya bapak tua yang duduk di kursi, ya, atau lelaki yang tengah ngecat di tiang-tiang dan masih banyak lagi. Meski terlihat sederhana, ya, tempat duduk yang berada di sepanjang kawasan Kali Besar ini juga menjadi latar foto yang instagramable jika diambil dari sudut yang tepat. Juga latar gedung-gedung tua seolah membawa pengunjung ke masa lalu. Apalagi di sekelilingnya pohon-pohon besar ditanam sehingga belum bisa membuat teduh suasana Kali Besar. Namun dinding pembatas area pelestarian dan kali yang ditanami berbagai macam tumbuhan warna-warni juga terlihat sangat apik. Kawasan Kali Besar menjadi salah satu objek favorit pengunjung untuk berfoto ria atau mengambil foto. Ada yang duduk di tengah jembatan, ada pula yang berdiri di sisi jembatan untuk mengambil latar belakang Kali Besar yang kini telah kekinian. Demi menjaga lingkungan tetap sehat, di sana terdapat tempat sampah yang diletakkan di sela tempat duduk. Tidak hanya satu, disediakan 3 tong sampah sekaligus. Warna merah untuk sampah B3, warna orange untuk sampah anorganik, dan warna hijau untuk sampah organik. Nah, kawasan Kali Besar Kota Tua ini juga dilengkapi dengan fasilitas kantin di tempat dan juga tempat oleh-oleh. Berbagai menu juga ditawarkan, mulai dari mie instan hingga soto mie dan nasi rawon. Ya. Tak lupa panganan khas Betawi, kerak telur khususnya, ya. Wajah Kali Besar Kota Tua ini menambah pilihan wisata di DKI Jakarta dan dapat menjadi alternatif wisata, ya, untuk Anda bersama teman maupun keluarga. Berarti dari program revitalisasi yang dilakukan itu
membuat Kali Besar saat ini menjadi destinasi menjadi destinasi selain dari kota Tua itu sendiri ya Pak? Iya betul Devian. Dan juga saya sedikit cerita ya Pak, saya datang ke Kali Besar pun melihat sangat bersih dan seperti yang Bapak paparkan barusan. Lalu banyak juga UMKM di sana dan juga dari revitalisasi ini memberikan manfaat juga ya Pak terhadap perekonomian yang ada di seluruh masyarakat yang ada di sekitar Kali Besar gitu ya Pak, seperti yang ada sewa sepeda dan juga ada jualan pecel di sana yang betul Pak. Jadi mungkin revitalisasi ini bisa dilakukan juga ya Pak di apa mungkin di sudut-sudut kota atau sudut-sudut situs-situs sejarah yang ada di Indonesia agar apa balik lagi agar sejarah Indonesia kita ini dapat tetap terjaga dan juga tetap dapat dinikmati oleh cucu-cucu kita ya Pak. Kalau ingat Kali Besar, saya jadi teringat juga salah satu film favorit saya yang lokasi syutingnya di Kali Besar. Jadi di film itu seolah-olah Kali Besar yang seolah-olah saya seperti pada zaman Kali Besar saat itu masih ada perahu dan sebagainya ada keramaian ya keramaian khas Betawi. Kalau tidak salah film Cabaukan kalau tidak salah itu menarik sekali wajah Kali Besar menjadi sesuatu yang sangat bagus dalam film tadi ditambah unsur-unsur lain yang tentunya film properties yang digunakan oleh kameramen juga kepiawaian dari para bintang-bintangnya memerankan orang Betawi yang saat itu kejadiannya ada di Kali Besar. Sangat menarik. Selain untuk destinasi pun pernah dipakai untuk syuting film. Betul. Iya betul. Mungkin dari akhirnya balik lagi dari manfaat revitalisasi yang dilakukan itu akhirnya membuat tempat itu menjadi tujuan untuk dibuatnya pembuatan film di sana. Mungkin program Jalan Nusantara bisa syuting di sana. Bisa. Ya, saya asik tuh ya kita syuting live program Jalan Nusantara langsung di Kali Besar itu. Oke baik Bapak. Selain dari ini Pak, dari Taman Apung tuh Pak. Nah itu untuk Taman Apung sendiri itu apakah itu tetap Instagramable atau tidak Pak? Maksudnya apakah boleh kita bersuah foto di Taman Apung itu Pak? Kan lokasinya itu ada di atas kalinya ya Pak? Iya betul. Apakah boleh itu Pak? Kalau boleh ya boleh, tapi tentunya kita harus ingat dalam pengambilan foto kita perlu tahu angle-angle mana yang paling cantik sehingga foto menjadi lebih Instagramable ya. Selain angle foto juga perhatikan komposisinya ya, komposisi foto itu sangat mempengaruhi hasil foto. Jadi kota tua Jakarta dengan di mata fotografer dengan setting dengan angle ya dengan komposisi akan menjadi sesuatu yang menarik dalam bingkai foto karena foto adalah melukis dengan cahaya. Melukis dengan cahaya luar biasa. Nah bagi teman-teman pemirsa GTV yang ingin berkunjung ke Kali Besar bisa nih ikut saran dari Pak Widi Nugroho bagaimana cara mengambil angle foto yang baik dan juga benar ya Pak agar hasil foto kita bagus di Kali Besar maupun di Kota Tua. Nah oke baik, mungkin kita akan membahas sedikit tentang toko merah nih Pak. Toko merah yang toko merah pun ini juga berada di apa sekitaran Kali Besar ya Pak. Itu nah, toko merah pun juga memiliki sejarah yang sangat banyak dan juga berpengaruh terhadap sejarah yang ada di Indonesia. Itu tidak ada beda ya. Oke baik, mungkin kita akan membahas toko merah di segmen selanjutnya mungkin ya Pak. Baik. Oke baik, pemirsa IGTV, jangan beranjak kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas tentang toko merah. Nah, toko merah ini apa sih? Apakah tokonya berwarna merah kah? Atau ornamen-ornamen yang berwarna merah? Kita perlu tahu nih dari sang ahlinya, Pak Widyo Nugroho. Oke, jangan beranjak kemana-mana. Tetap di Halo pemirsa IGTV, kembali lagi bersama saya Devian Karisma dan juga Renida Aulia Putri dalam program Cerita Nusantara. Oke baik pemirsa IGTV, seperti yang sudah saya sempat singgung di segmen sebelumnya, kita akan membahas tentang toko merah yang akan penuh dengan syarat sejarahnya.
Oke, baik. Dari Renida ada yang ditanyakan kepada Pak Widyo tentang Toko Merah? Pak Widyo, ada yang mau ketahui tentang Toko Merah? Baik, sesuai namanya ya, Toko Merah. Toko Merah. Jadi, Toko Merah ini diklaim sebagai bangunan tertua di Kota Jakarta. Ya, sekitar kali besar dan terkenal akan warnanya yang merah mencolok. Nah, arsitektur zaman kolonial terlihat jelas di bangunan ini karena dengan cirinya punya jendela-jendela tinggi, memiliki sejarah panjang dan beralih kepemilikan juga fungsi. Kini Toko Merah biasa dijadikan sebagai tempat pameran seni, konferensi dan juga pertunjukan pada waktu-waktu tertentu. Toko Merah adalah sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di tepi barat Kali Besar, Kota Tua Jakarta. Dibangun pada tahun 1730 dan merupakan salah satu bangunan tertua di Jakarta. Ciri khas warna merah pada bangunan ini juga menjadikan bekas kediaman Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Imhoff terkenal dengan sebutan Toko Merah di kalangan masyarakat luas. Toko Merah dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav William Baron van Imhoff di atas tanah seluas 2471 meter persegi. Rumah tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga besar, megah, dan nyaman. Nama Toko Merah berdasarkan salah satu fungsinya, yakni sebagai sebuah toko milik warga Tionghoa Oi Liao Kong sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama. Nama tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan yang bercat merah hati langsung pada permukaan bata yang tidak diplester. Warna merah hati juga tampak pada interior dari bangunan tersebut yang sebagian besar berwarna merah dengan ukiran-ukirannya yang juga berwarna merah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Toko Merah itu diambil setelah peristiwa Geger Pacinan yang pada saat itu banyak mayat orang Tionghoa bertebaran di Kali Besar sehingga permukaan air menjadi warna merah. Selain Van Imhoff, bangunan ini menjadi kediaman beberapa gubernur jenderal seperti Jacob Musel, yaitu tahun 1750 sampai 1761, kemudian Petrus Albertus van der Pala, tahun 761 sampai 775, kemudian Rainer de Klerk, di tahun 1777 sampai 1780, dan juga Nicholas Harting dan juga Baron von Hohendorf. Pada tahun 1743 sampai 1755 dijadikan kampus dan asrama Akademi de Maritime atau Akademi Angkatan Laut. Kemudian pada tahun 1786 sampai 1808 digunakan untuk Heren Longmaid atau hotel pada hotel para pejabat. Kemudian tahun 1809 sampai 1813, seluruh bangunan dijadikan rumah tinggal oleh Antoni Niker. Kurun waktu 1813 sampai 1851, kepemilikan beberapa kali berganti hingga kemudian dimiliki oleh Oi Liao Kong yang berfungsi sebagai toko, sehingga populer dengan sebutan Toko Merah. Kemudian tahun 1920, dibeli dan dipugar oleh NF Bow Mas Hapai Toko Merah yang menelan biaya 1 juta gulden. Bangunan ini diperbaiki oleh Bank Fordingi yang kemudian berkantor di sini hingga tahun 1925. Kemudian ditempati oleh sejumlah biro dan kantor dagang antara lain Aljamin, Lambaus Syndicate, The Semarang Z, and Brothers Assurance Mits, dan masih banyak lagi. Tahun 1934 sampai 1942 menjadi kantor pusat NF Jacobson van Berg. Itu adalah salah satu perusahaan
The Big Five milik kolonial Belanda saat itu. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, menjadi gedung dinas kesehatan tentara Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Toko Merah berubah melewati fase-fase perubahan. Pindah tangan pemilik kantor yang salah satunya adalah PT Satya Niaga pada tahun 1964. Selanjutnya, pada tahun 1977 berubah menjadi PT Dharma Niaga. Dan gedung tersebut tetap digunakan sebagai kantor pada tahun 1990-an. Toko Merah dijadikan bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tanggal 29 Maret tahun 1993. Setelah sekian lama terabaikan, akhirnya Toko Merah direstorasi pada tahun 2012. Dan sekarang Toko Merah menjelma menjadi function hall yang dapat dijadikan sebagai tempat konferensi dan pameran. Toko Merah ini terletak di Jalan Kali Besar Barat nomor 11. Bangunan ini kemungkinan dibangun sekitar tahun 1730 oleh Van Imhoff. Ia tinggal di bangunan tersebut sebelum ditunjuk menjadi gubernur jenderal. Pada masa itu, Kali Besar dipandang sebagai area kelas atas atau tempat tinggal milik kaum elit dan sosialita pada saat itu. Kali Besar telah berganti fungsi beberapa kali. Begitu pula rumah-rumah di kedua sisi kali atau sungai tersebut. Toko Merah terdiri dari dua rumah. Namanya berasal dari warna cat merah pada kayu-kayu di dalam ruangannya. Warna merah memberikan kesan sentuhan ala Cina pada rumah tipikal Belanda ini. Terlebih lagi karena warna furniture-nya pun serupa. Sedangkan bata-bata berwarna merah di dinding depannya merupakan tambahan oleh Bang Fur Indi pada tahun 1923 dari bentuk aslinya yang berupa dinding plester berwarna putih. Berarti Toko Merah itu tidak hanya sekedar toko berwarna merah saja ya Pak, memiliki sejarah yang sangat panjang akan pembangunan dari Toko Merah tersebut. Iya, sejarah yang begitu panjang dan berlibu ya Debian. Jadi setiap bangunan yang ada di Kota Tua atau maupun Kali Besar itu memiliki sejarahnya masing-masing. Betul, Devia. Ini benar-benar komplek Kota Tua Jakarta ini sangat kaya akan sejarahnya dari sejarah pembangunan Indonesia tentunya ya. Oke, baik Bapak, sebagai pengamat sejarah dan budaya Indonesia, apa harapan Bapak untuk Kota Tua Jakarta ke depannya? Baik, saya berharap Kota Tua Jakarta kedepannya sama seperti kota-kota tua lainnya yang pernah saya singgahi di Eropa atau di beberapa kota di luar negeri, nyaman, yang masih terpelihara dari bentuk dan sebagainya dan menjadi kebanggaan bangsa kita. Ya, terawat, bersih, terpelihara dan tetap terjaga kelestariannya. Saya berharap seperti itu Kota Tua yang ada di Jakarta sehingga menjadi panutan ya, jadi juga saya berharap agar masyarakat juga tertarik dengan cagar budaya Kota Tua Jakarta dan ikut melestarikan dan menjaga simbol Kota Jakarta itu sendiri. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, harapan saya sangat berharap sekali bahwa hasilnya masyarakat akan tertarik dengan cagar budaya Kota Tua Jakarta dan sama-sama ikut melestarikan dan menjaga simbol Kota Jakarta itu sendiri. Begitu deh ya. Luar biasa, baik-baik. Seperti pesan dari Pak Widyo Nugroho sebagai pengamat sejarah dan budaya Indonesia, kita juga sebagai kaum milenial, betul kan Renida, juga harus ikut melestarikan dan juga menjaga situs-situs sejarah yang tidak hanya di Kota Tua Jakarta tapi situs-situs sejarah dari Indonesia di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Itu tugas kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Baik, terima kasih Pak Widyo atas ketersediaannya hadir dalam program Jajaran Nusantara episode Kota Tua hari ini Bapak. Baik, pemirsa IGTV, demikianlah program Jajaran Nusantara hari ini. Semoga dapat menginspirasi untuk kita semua dan juga negeri yang lebih baik ke depannya. Saya Devian Karisma beserta Renida Aulia Putri sebagai co-host dan juga beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di program Jajaran Nusantara episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.